kegiatan dalam rangka HUT proklamasi. Iya ada. Oke, lanjut. Ada orang belum dan forum. Lanjut halaman berikut. Baru suangki lagi dah. Nah, jadi dari bidang. Masuk di bidang kira mau masuk. Yang kedua saya, di kedua. Kedua dulu, kedua dulu. Kedua dulu. Kedua dulu. Kedua balik ulang, balik ulang. Yang kedua yang tadi. Kami dari bidang humas mengusulkan ada lomba video kreatif dengan tema bagaimana membangun pariwisata Tondano. Sasaran peserta adalah siswa SMA di seluruh Kabupaten Minahasa. Tapi ini juga bisa dikembangkan dengan menambah siswa SMP dan mungkin juga umum. Videonya diberi waktu durasi paling sejalan dengan tadi yang lain ya website, maka udah untuk memudahkan peserta mendaftar secara online. Pokoknya kafe ya kan masih lengkap dimasukkan ke web perkumpulan alumni. Lanjut. Timeline kegiatan sekarang Zoom meeting ini kita putuskan apakah itu jadi atau tidak. Kemudian nanti 2 minggu berikutnya kita bentuk panpel, dewan juri, pembuatan poster, penetapan kategori peserta, hadiah dan lain-lain. Itu pada minggu pertama dan kedua April. Selanjutnya tanggal 15 April sampai 15 Juni adalah pendaftaran dan pengumpulan karya. 19, 16 sampai 20 Juli penilaian oleh dewan juri memilih 10 karya terbaik. 10 karya terbaik yang dipilih oleh dewan juri kita berikan juga kesempatan kepada alumni untuk menilainya. Pada tanggal 21 Juli sampai 15 Agustus. Dari 10 karya-karya terpilih ini, kita tentukan apakah pemenangnya 1-3 atau ada pemenang lain, silakan. Lanjut. Terakhir, pengumuman pemenang 17 Agustus sekaligus acara daring peringatan HUT proklamasi. Di bidang humas memohon bantuan bidang lain untuk membuat link pendaftaran dan poster. Itu rencana dari bidang humas dan publikasi. Terima kasih. Untuk presentasinya mohon mungkin kalau ada tanggapan atau masukan silakan. Tanggapannya itu mulai bulan April berarti sode kan ini Kang 15 April. Mulainya sudah mulai dari akhir Maret ini, tadi. Iya, ininya maksudnya keputusannya itu persiapannya sudah mulai dari akhir Maret. Iya. Diputuskan maksudnya. Iya. Sudah mulai dirumuskan, kemudian berlanjut terus 2 minggu pertama, kemudian ada 1 bulan dan seterusnya. Nah, mungkin di sini akan ada apa namanya, nah ini bidang IT yang harus sudah siap untuk bisa menerima apa materi-materi itu ya Pak ya, Pak Ber, ya kan? Ya boleh menanggapi. Pak Ivan menanggapi. Ya, terima kasih. Singkat aja, saya masih belum lihat usulan untuk pemenang itu anggarannya berapa dari sisi budgetnya. Terus yang kedua sebagai tambahan muncul ide mendadak nih untuk 17 Agustus bagaimana kalau kita juga kita melakukan upacara bendera gitu yang ada di Jakarta di Tondano itu aja kalau memungkinkan. Terima kasih. Kalau boleh usul mungkin HUT Manto kali ya.
Kusmanto, ya betul. Kusmanto, tanggal 1 Agustus, Kusmanto. Oh bukan, yang saya maksud 17 Agustus. Mungkin kalau bisa dalam rangka sekolah SMA Negeri Bondano gitu maksudnya. Bukan, yang saya usulkan ini adalah kita lakukan upacara bendera untuk memperingati 17 Agustus menyambung rencana dari bidang humas. Ya, itu maksud Kak Yvonne. Bukan dalam rangka maksud aku kalau tidak 17 Agustus mungkin dalam rangka masuk sekolah aja gitu. Ini kan silakan dalam rangka itu. Terima kasih. Iya, boleh nyambung. Tanggal 17 itu kan momen upacara bendera, itu maksudnya Kak Ita. Yeah. Jadi mungkin bisa melalui daring atau apa kayak gitu. Mungkin begini, Bu Sekum. Jadi usulannya tadi Bu Yvonne adalah terkait dengan kegiatan yang ada di UPAS ini, ya. Di mana puncaknya itu akan diumumkan pada tanggal 17 Agustus sebagai pemenang. Nah, pada saat itu juga diusulkan bagaimana kita juga mengadakan upacara. Sambil akan menyerahkan itu barangkali atau akan mengumumkan itu sebetulnya. Nah, kalau nanti untuk put semato itu kita akan bicarakan lagi di program yang lain. Iya, itu betul. Jadi itu kira-kira. Ya. Iya. Ya, terima kasih, Pak. Ya. Nah, itu. Oke. Ada lagi usulan yang lain? Memang tadi Pak Bert itu belum mencantumkan kira-kira di dalam setiap rangkaian kebutuhan itu di dalam rangkaian kegiatan itu dananya berapa. Barangkali mungkin itu nanti akan menyusul ya Pak Bert ya. Ya. Uangnya, karena memang ini masih bersifat daring semua, artinya mungkin kegiatannya itu belum membutuhkan dana yang cukup besar, barangkali seperti itu. Tapi untuk yang saya maksud anggaran itu lebih kepada pemenangnya, tapi ada insentif buat pemenang. Dan si seksi dana juga akan cari target-target tertentu untuk pemenangan itu ya. Ya. Baik, mungkin Pak Bert mau bicara, silakan. Ya, nanti akan disusulkan ada anggaran. Dan kebetulan memang di tanggal 17 itu memang sudah direncanakan memperingati proklamasi tapi secara daring. Jadi kalau dengan bertemu malah mungkin lebih bagus karena rasanya Agustus sudah lebih aman. Di ada dua lokasi misalnya di Jakarta dan Bundan. Ya. Ada lagi yang lain? Ada masukan atau komentar? Silakan. Nah, mungkin ini karena baru rapat pertama, jadi ide-ide mungkin masih masih dirangkum dan mungkin nanti pada pertemuan berikutnya akan dikonkretkan, kira-kira seperti itu ya. Jadi kalau tidak ada, kita lanjut ke yang sudah siap apa nih?